Baik, perlu ada kajian untuk melihat sama ada tahap mental seluruh negara kita ini tahap overwhelming. Kalau kita lihat di media sosial semua, memang dia overwhelming ya. Tetapi kadang-kadang perkara ini perlu diseimbangi juga dengan perkara yang positif ya. Sebab kita masyarakat, kita rakyat apabila kita lihat perkara yang negatif, maka kita akan set mind kita jadi positif. Bila kita lihat sesuatu itu negatif, sentiasa negatif dalam keadaan ketakutan, kebimbangan, ada orang yang mengambilnya sebagai satu amaran, tetapi ada orang yang melihatnya sebagai satu keadaan yang putus asa. Tengok saja yang kematian, oh dia pun sedih, tapi tak jaga. Seeloknya apa yang ditonton tu, apa yang overwhelming yang disebut-sebut tu, dijadikan satu panduan, dijadikan satu orang kata amaran untuk diri kita supaya terjaga kesihatan mental kita ini dan supaya kita punya kesihatan mental bukan sahaja untuk satu unit keluarga yang saya sebut tadi tetapi jutaan unit keluarga yang ada di Malaysia ini terjaga supaya pada saya overwhelming tekanan kesihatan mental itu, overwhelming itu lebih kepada laporan yang positif dan bukan kepada lebih laporan yang negatif.